Surat Al-Falaq atau Waktu Subuh adalah surat ke-113, Juz 30, dalam Al-Quran, terdiri dari 5 ayat dan termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Sedangkan surat An-Nas atau Manusia adalah surat penutup, surat ke-114 Juz 30, dalam Al-Quran, terdiri dari 6 ayat dan termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Kandungan isi kedua surat ini adalah perintah agar umat manusia senantiasa memohon perlindungan kepada Allah terhadap segala keburukan, dan hanya kepada Allah lah menyerahkan perlindungan diri dari segala kejahatan. Surat Al-Falaq memerintahkan untuk memohon perlindungan dari keburukan yang tersembunyi, sedang surat An-Nas memerintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan golongan jin dan manusia. Kedua surat ini, Al-Falaq dan An-Nas disebut Al-Muawizatain, yang artinya dua surat perlindungan. Asbabun Nuzul Surat Al-Falaq dan An-Nas, Al-Muawizatain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim, dari Abi Ja'far Ar-Razai Ar-Rabi bin Anas dari Anas bin Malik, dalam kitab Ad-Dala'il, diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menderita sakit yang parah. Maka Allah mengutus dua malaikat untuk menjenguk beliau, salah satu malaikat duduk di sebelah kepala dan yang satunya duduk di bagian kaki. Kemudian kedua malaikat itu terlibat pembicaraan. "Apa yang kamu lihat terhadap diri Rasulullah?" tanya malaikat yang berada di bagian kaki. "Beliau kena sihir," jawab malaikat yang di bagian kepala. "Siapa gerangan yang menyihirnya?" Malaikat yang satunya menjawab, "Lubayt bin Al-Asom, seorang Yahudi." "Dengan apa?" "Dengan sisir dan rontokan rambut ketika disisir, dan mayang kurma jantan." "Di mana semuanya itu berada?" Malaikat satunya menjawab, "Di sumur Zi Arwan, di bawah batu besar." "Maka timbalah air sumur dan angkatlah batu besar itu, kemudian ambil dan bakarlah ijuk tersebut." Rasulullah mendengarkan pembicaraan tamunya itu. Esok harinya, beliau memerintahkan Amar bin Yasir dan sahabat untuk mendatangi sumur yang dikatakan malaikat. Ketika sampai di sumur, terlihat airnya sangat merah seperti darah, maka air pun ditimba dan batu besar diangkat, gulungan ijuk dikeluarkan kemudian dibakar. Dalam gulungan ijuk terdapat 11 buhul pada seutas tali, terbuktilah apa yang dikatakan malaikat yang berpura-pura menjadi tamu, dan menjenguk Rasulullah itu. Saat itu, turunlah surat Al-Falaq dan An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sehubungan dengan sakitnya Rasulullah, beliau diperintahkan Allah Ta'ala membaca kedua surat tersebut. Setiap satu ayat dibaca, maka lepaslah buhul tali pada gulungan ijuk yang digunakan untuk menyihir beliau. Begitu beliau selesai membaca 11 ayat Al-Muawizatain, Rasulullah pun sehat kembali seperti sedia kala. Semoga video ini bermanfaat dan membawa berkah.